Puput Sudrajat membongkar sebuah fakta baru mengenai perilaku mantan suaminya Dodi Sudrajat baru-baru ini. Ia menjelaskan jika Dodi sudah mencairkan uang asuransi mendiang Vanessa Angel sebesar 530 juta rupiah ke rekening pribadinya. Bahkan Puput tegas menerangkan jika mantan suami yang dahulu selalu ia bela itu seperti tak memiliki hati nurani, sebab tak memberikan uang asuransi yang merupakan hak sang cucu Galas Kai Adriansyah. Pengakuan itu ia tuliskan dalam Instagram storiesnya Sabtu 14 Mei 2022. Namun ia menegaskan jika Dodi tak memiliki hati nurani. Terlebih Galas Kai sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sekaligus karena kecelakaan beberapa waktu lalu. Puput pun menilai ada baiknya jika memberikan uang asuransi itu kepada Galas. Banyak yang heran mengapa tiba-tiba Puput malah menjatuhkan nama baik mantan suami tersebut. Biasanya Puput dan Dodi saling bela satu dengan yang lainnya. Ternyata Puput menjelaskan hal tersebut karena dirinya tak diterima, dituding menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Dalam unggahan lainnya, Puput mengatakan dirinya tidak membela kubu Haji Faisal. Ia hanya ingin membela diri atas tuduhan yang diterimanya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.